Halo guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel Teguh ID. Jadi di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa namanya video yang kena teguran hak cipta padahal sudah memakai musik no copyright yang kita cari di YouTube. Itu kenapa kita tetap. Nah, ini yang saya alami langsung ya. Jadi saya alamin di video saya. Jadi video yang saya buat itu dia sudah memakai ini, tapi ini masih tetap kena nih. Video receive a copyright claim. Jadi dia copyright owner claim some content in your video yang berjudul Hotel Murah Malang yang ada kolam renang, playground, kontena hotel. Nah, kita langsung view option aja. Ini cara menanganinya saja dulu ya. Jadi ini kan video cannot be monetized. Nah, ini di sini sebenarnya ada select action. Select action ini dia bisa untuk mengganti refresh apa namanya musik background atau background musik yang sudah ada diganti dengan yang tidak copyright. Jadi benar-benar tidak copyright itu bisa kalian ganti. Cuma kalau di video itu ada teman-teman menerangkan sesuatu terus disisipi dengan background yang kena copyright, itu nanti yang ke refresh itu semuanya. Jadi kalau ada yang tutorial-tutorial gitu, minusnya nanti mungkin kata-kata tutorialnya juga hilang. Oke, kita di select action langsung pilih. Nanti di ada video lagi, ada video sudah saya buat juga tentang cara mengatasi klaim hak cipta ini. Nah, bagaimana sih, kenapa alasannya kok sudah memakai apa namanya musik yang tidak berhak cipta, musik no copyright kok masih tetap. Nah, di sini biasanya teman-teman itu kalau musik no copyright itu biasanya cari di ini ya, YouTube Audio Library ya, di YouTube Audio Library. Nah, ini Audio Library Music for Content ini satu, ini yang kalau saya tahu orang-orang itu banyak pakai dari sini. Nah, ini ada top 50 atau dari NGS no correction dari NGS. Ini juga teman-teman banyak memakai dari NGS. Lalu kenapa sih kita sudah memakai dari NGS, sudah memakai dari Audio Library tapi tetap kena copyright? Nah, penyebabnya itu ini teman-teman. Jadi teman-teman misalnya di sini kita pakai yang mana saja ya? Ya, yang terbaru aja by upload. Oke. Okay. Nah, ini teman-teman akan tahu kan di sini. Nah, harusnya kan kalau misalnya di sini musik NGS release no copyright sound, harusnya nggak copyright kan, kok tetap kena klaim hak cipta. Nah, penyebabannya di sini guys. Jadi ada kata-kata ini, when you are using this track we simply ask that you put this in your description. Jadi teman-teman harus ngasih atribusi atau ibaratnya reward lah kepada si pembuatnya dalam bentuk atribusi. Tuliskan ini dari track send me sampai free download ini di deskripsi video Anda. Ini penyebabnya. Nah, lalu kalau kalian susah nih, nggak mau lah masang-masang kayak gini. Nah, ada caranya juga teman-teman. Jadi kalian bisa mencarinya di sini. Audio library-nya di sini, bukan YouTube Audio Library ya. Kalau ini, kalau itu yang tadi itu YouTube Audio Library itu masih punya pihak ketiga. Jadi kalian buka Audio Library ini. Nah, di sini search kalian not attribution not required. Jadi kalau di sini semua video yang ini, jadi not atribusi required itu enggak memerlukan atribusi. Jadi teman-teman bisa menggunakannya semodarelah atau sesuka ya hati. Tinggal kalian download di sini, download, kalian coba musik mana yang cocok. Ini khas.